Selamat siang. Cara pembukaan pemakaian kursi roda. Ini ditarik atasnya kira-kira satu jengkal. Kiri kanan ada pipa berbentuk horizontal, ditekan pelan-pelan ke bawah. Tekan ke bawah terus sampai terbuka lebar. Kiri kanan untuk kesal mentok. Terus cara pemasangan kursi duduknya dimiringkan 45 derajat, masuk kiri terus ke kanan, mau kiri dulu mau kanan dulu boleh. Udah bisa didorong, ada fungsinya rem. Ini rem untuk stopin roda kiri kanan. Ada lagi fungsi keduanya pengaman, ada seat belt. Ini seat belt-nya di belakang. Seat belt ini untuk menahan pasien supaya jangan jatuh. Seat belt. Jadi bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan, bisa di-style. Apabila enggak dipakai, boleh ditaruh di belakang, boleh taruh di depan. Yang penting jangan sampai jatuh ke bawah kena roda. Akan berbahaya. Nah, sekarang cara penutupannya, ini dicopotkan, miringkan lagi 45 derajat, diangkat kiri kanan sampai ke atas. Ini di pipa kiri kanan ada tali, kita tarik yang di atasnya, bagian atas, ke atas ya. Tarik bareng-bareng. Nah, dia akan menutup kembali. Begitu tinggal dirapetin. Udah beres. Cukup berat. Selamat memakai. Selamat siang. Makasih.